بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Well, apa khabar hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Hari ni sebenarnya tak ada idea nak lukis apa. Tapi aku nak buat tutorial lah sikit. Lukis mata. Ni cara aku lah. So, yep. Mula aku akan lukis kening. Nampak tak? Inilah keyakinanku. Sebenarnya kan aku tak boleh kalau aku melukis orang tengok. So, kat situ aku ada dark lah dekat diri sendiri. Macam mana betul dia ni? So basically this is how I draw the eyes. Tapi aku percaya yang untuk mendapatkan mata yang sama kiri dan kanan tu dia agak mencabarlah kat situ. Nanti kadang mata ni dah elok, tiba-tiba mata lagi satu tu pula lah. Mata apa lah. Korang tengok video ni kan, korang faham lah kat member. Sebenarnya aku nak buat tutorial untuk anak saudara aku. Hey! Ni kucing bila tak masuk dalam sangka dia. Dia itulah tu. Ya. Menguji kesabarannya. Kelakor lah pula mata dia. Tak apa, benda boleh water. Tu mata satu ni kecil sikit. Yang dalam sangka tu pula, sibuk nak gaduh-gaduh. Sengaja lah tu, cik pasal. Kucing jantan aku dia dah pandai nak mengawan. So, tu memang. Memang lah tu. Memang kena perintah berkurung lah. Cerita dia. Orang dah sediakan pasir. Dia tahan dia. Dia pancut dekat sejadah. Seperti bapak dia lah. Okay tak? So this is how I lukis mata. Kita ni tak pro pun. Not apa aku cakap ni. Tak, aku lukis ikut cara aku. Aku tak belajar. So, aku tengok orang yang belajar tu, dia punya lukisan lebih apa tu? Menarik lah. Lebih kau boleh bezakan lah orang yang belajar melukis ni semua kan. Yang into art ni kan, yang ada degree ke apa ke, macam mana dia punya, yalah, shadow ke apa ke. Dengan orang yang tidak belajar. Nanti kita buka kan. Nak pakai hidung ke tak? Sebab kita pakai mata je. So aku ada 4B dengan 6B. Aku prefer 6B terus. The thing is, aku kalau pekatkan kan, nanti dia adalah masalah dia yang muncul. Tiba-tiba garisan dia tidak seperti yang aku harap-harapkan. Terpaksa dah padam. Bila dah padam dia terus tak jadilah. Dia terus jadi benda lain lah. Macam video sebelum ni aku dah cakap yang aku memang tak into lah melukis sesuatu yang real. Sebab aku tak nak. Itu sahaja.
Tapi aku suka je tengok lukisan orang yang ya, yang cantik-cantik tu. Kakak lah pula mata dia macam ni. Dia dah macam pakai mata apa tu? Oh, pakai apa? Contact lens. Sekejap ya, kawan-kawan. Okay, nak kot. Kelakar pula. Yang ni dia kena turun bawah sikit kot. Dia terus tak jadi. Dia terus. Ni saya macam mana nak buat kening dia ni? Maklumlah kita ni tak tahu angle-angle ni semua. Kita main taram je. Dia ikut aku rasa macam okey lah ni. Ha. Allah. Alah, tak jadi lah. Kena dia lagi satu. Tahu mata dia sendiri memang tak jadi. Benda boleh padam, kita padam. Alah, hai. So, macam mana tadi? Kalau boleh copy terus kan. Kan digital kan. Sebenarnya dah senang macam tu. Tapi itulah hidup ni kalau nak benda senang je. Jadi apa? Tapi itulah pun aku. Nak benda yang senang je. Harapnya sampai ke sakaratul maut pun senanglah kan, dimudahkan lah kan. Kalau hidup ni nak benda senang je, aku harap mati pun senang je lah. Ya, kita ni jadi orang Islam, kita selalu ingat mati ya, brother and sister. Aku suka tengok kening orang perempuan yang tapi yalah, bukan nak cakap apa lah. Memanglah apa tu? Tak, kalau jenis kening yang dah terbentuk tu cantik. Tapi kalau korang yalah cabut kening tu kan, janganlah cabut kening. Tak, aku cuma nak cakap aku suka tengok kening. Kening semua dah jadi. Ya, itu dia. Kening semua dah jadi yang macam lekuk-lekuk macam ni. Cantik. Okay dah kot. Okay. Ni satu. So, kita nak buat lagi satu mata. Satu. Kita touch lagi. Ah, aku memang cukup-cukup feel lah lukis mata bawah ni. Bulu mata bawah ni. So dia akan jadi macam tu. So aku tak buat. Nampak tak? Kita benda boleh ngelak, kita ngelak lah. Okay, this is the... Sama je. Aku akan buat macam ni. Lepas tu baru aku akan follow. Ataupun aku buat garis dulu. Lepas tu aku macam ni. Macam tu lah. Actually kadang main taram je. Benda boleh taram, kita taram je. Tapi kan sebenarnya lah kan, normal lah. Kita ni memang dah sempurna. Tapi aku ada satu teori lah. Sebenarnya kan kita punya kiri dengan kanan kita pun sebenarnya ada perbezaan dia tau.
Dia bukanlah 100% sama. Mata kiri dan kanan. Kening kiri dan kanan. Betul ke? Ada, pala tahu. Tak, tapi aku percaya yang sebenarnya ada perbezaan. Sentiasa ada perbezaan. Entahlah. Abaikan, abaikan. Jangan, jangan, jangan fikir. Ni aku nak buat mata dia. So, that is... Apakah kucing aku buat tu? Dia orang ni kalau tak ada orang kat depan tu... Bukan-bukan je nanti. Dengan kucing pun boleh gaduh. Dengan manusia. Dengan manusia, bahan je lah. Bahan kat TikTok. Alhamdulillah. So ni mata dia macam sama macam kat atas. Tapi ni lebih kepada mata Oni-chan. Tak adalah, aku tak layan sangat anime. Aku memang tak layan pun sangat. Kartun anime, anime yang aku tengok apa, Demon Slayer eh? Naruto. Bleach adalah sekejap. Sebab aku pun sebab abang aku layan. Sebab aku pun terikut layan. Macam sama macam kat atas tu. Kelakar lah, bang kelakar macam menakutkan dia pula. Takut ke? So biasa kalau aku buat kartun aku buat macam tu je lah. Macam kening Hagimaru. Tak apa, siapa lagi yang kening macam ni? Shin-chan. Yang macam tu lah. This is how kartun aku lah. So basically dah berapa minit dah? 17 minit eh? Semata-mata. Basically mata aku banyak dipengaruhi oleh kartun-kartun lah yang aku tengok. Tapi aku cukup tak faham lah dengan konsep bila orang cakap ini tiru, tiru, tiru lah, tiru lah, apalah. Sebab bagi aku, macam lukisan ke ataupun even lagu, aku lebih prefer untuk guna perkataan terinspirasi tau. Berbanding, apa, tiru, tiru lah, apalah. Kau hidup dah. Kau hidup tahun berapa? So, orang yang menghasilkan itulah adalah orang yang pertama kan kalau ikut kan. So, kalau macam tu, kita ni semua tiru lah hasil-hasil karya orang lain lah, apalah. Faham ke tak faham? Just I would say terinspirasi lah. Hasil karya dia ni terinspirasi daripada pensel yang terawal. Ataupun bentuk bulat tu terhasil darinya daripada bulan. Maka terinspirasi lah skala bentuk yang bulat, yang spera tu semua daripada bulan. Kau tak boleh nak cakap kopi tau. Sebab hidup kita ni berputar. Hari demi hari. Entahlah. Bolehlah cakap. Lagi nak kemata dia macam mana? Cap-cap.
Ataupun macam kalau dekat Instagram, aku selalu je, dululah, dulu intulah dengan apa, draw this into your style tu semua kan. So bagi aku benda tu, it was something yang giving a new culture kan kat situ. Kau tak boleh nak cakap, oh aku ni lukis sama macam dia ni, tirulah tu. But dengan adanya this kind of challenge kan, yang do it to, apa, draw this into your style ke, do it into your style, it's much better lah. Sebab dia kat situ dah ada emphasize kat situ, into your style. So it was good lah for me. Yeah, macam tu lah. Like I say, aku memang tak belum mahir lagi lah untuk melukis sambil ngobrol kayak gini. Ini mata dia, kita nak buat mata. Aku punya style lukis, aku lebih kepada garis-garis macam tu. Kau tak tengok bapak aku kalau lukis, lagilah. Lebih kepada macam sketchy punya style. Okay. Kejap nak bersin. Tak jadi. Oh, tak jadi. Dia masuk balik. Okay. Ni kalau malas. Tahu juga kan ni mata. So basically bapak aku lukis mata macam ni lah. Tak apa yang kadang. Oh, this kind of vibe lah. Tapi bila dah tu elok je pun matanya. Buat mata kotak je. Nampak ke tak nampak? Oh, tak nampak lah. Sorry guys. Mata kotak. Nampak tak nampak ni? Nah, nampak. Macam mana? Aku nak lengkok. Aku kalau tengok banyak sangat kan, orang punya lukis-lukis, orang buat tutorial ke ataupun dia punya itulah, aku akan jadi, jujur lah, dia akan jadi suddenly out of nowhere, aku akan tiba-tiba rasa doubt kat diri sendiri. Maksudnya aku rasa macam cantiknya kisah dia, kisah aku ni kat situ lah, itulah masalah aku. Aku jenis macam tu, aku senang down, tapi aku tak down lama lah. Dia benda yang buat lama tu sebenarnya aku malas. So bila aku dah malas, aku tak melukis lah. Dia lebih kepada malas lah aku ni. Punca dia down je, tapi lepas tu dia tak ada semangat. Terus benda aku malas. So jangan ikut lah. Konsep dia mudah je. Benda yang baik, kita ikut. Yang tak baik tu tak payahlah ikut. Manusia ni ada free will. So bila ada free will tu, boleh buat je lah. Apa yang kau rasa baik, buat. Yang tak baik, pilihan di tangan anda. Lagi nak lukis mata macam ni lagi. Sekejap. Okay, tak. Something aku boleh. Tak ada. Dalam bilik ni tak ada katun. So, auto okay? Nampak sangat, sorry. Mata macam mana lagi? Oh, ni. Yang jenis garis-garis ni.
So dia ada apa tu? Ni apa nama dia? Shadow eh? Ilham. Maklumlah kita ni tak tahu buat-buat makeup ni. Plus minus aku tak nak belajar pun. Sekejap aku buat. Sekarang ni kalau maaf lah cakap, sekarang ni tengok banyak kartun Malaysia dia dah macam ke arah anime. Is it true? I don't know lah, itu yang aku nampak lah. But yeah, as long as it's good, it's good lah. Okay je, tak ada macam lah pun. Tapi somehow I feel that it will be so much better lah kalau kita boleh naikkan semula style kartun Malaysia kita dulu, like Santurian. Faham tak? Kartun animasi yang membawa sedikit sebanyak lah bahasa muda dia reflects kita punya Malaysian punya culture, then I think it will be so much better that way. Lagi mata. Dadadad. Dan aku dah tak tahu nak lukis mata macam ni. Biasa aku lukis mata macam ni je. Untuk lukis kartun. Mata sepet. Oh, kat mana kita tadi? Oh, yang pasal kartun-kartun kan. Sebab bagi aku, even kalau kita tengok kartun luar pun, dia orang refleksi. Dia refleks. Kan. Negara tu, culture tu. So, why not kan kita mematabatkan semula kartun-kartun yang membawa image. Tak kisahlah image positif or negatif. Gitu. Okay lah. Tak tahu nak lukis mata macam mana lagi.